BJP, altar yang lainnya dari Aliansi Raya Tangerang Raya, saya berpesan, ketika ada oknum, artinya kawan-kawanku, kita hadir di sini bukan semata-mata kita ingin memacetkan jalan, bukan semata-mata kita provinsi untuk tahun 2022. Kita dari Aliansi Raya Tangerang Raya, dari Tangsel, dari Kabut Kota resmi kepada Bapak, kami sampaikan kepada Bapak Gubernur kita Bapak Wahidin Halim yang dulu menjadi wali kota, sangat pro dan memperhatikan. Baik, untuk hari ini kami dari Aliansi Rakyat Tangerang Raya bersama dengan 14 serikat di dalamnya akan menuju ke kantor Bupati Kabupaten Tangerang. Adapun tuntutan kami pada hari ini adalah yaitu terkait upah minimum Kabupaten Tangerang tahun 2022. Adapun tuntutan kami adalah yang pertama yaitu kenaikan UMP Provinsi Banten itu 8,9%. Adapun tuntutan UMK Kabupaten Tangerang kami mengajukan kepada pimpinan Bupati Kabupaten Tangerang yaitu 13,50%. Dan juga kami menuntut kepada Bupati ataupun Gubernur Banten yaitu diberlakukannya UMSK. Dan sekaligus kami menolak Omnibus Law. Maka pada hari ini kami dari Aliansi Rakyat Tangerang Raya Altar akan menuntut kepada Bupati Kabupaten Tangerang untuk bisa mengakomodir ataupun menerima tuntutan kami yang nanti direkomendasikan kepada Gubernur Banten yaitu Bapak Wahidin Halim. Semua kalangan buruh yang ada di Kabupaten Tangerang, wilayah mana aja Bang? Estimasi masa yang pada hari ini akan turun itu sekitar 500 orang. Kita akan dan itu di seluruh Kabupaten Tangerang untuk dari 14 serikat masing-masing semua wilayah turun pada hari ini.